Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatu Lil-Muttaqin Wal'udwana Illa Ala Zalimin Rabbi Syrahli Sadri Wasirli Amri Wahlul Uqdatan Min Nisani Au Qawli Ustaz Nisani Wahdi Qalbi Bi Aqdus Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amma Ba'ad. Hajawi muka surat 37 yang kedua, ciri-ciri akidah yang sahih, akidah yang sahih, akidah yang betul lah. Jadi ciri-ciri akidah yang sahih, yang betul, yang kedua mempercayai malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala cipta daripada cahaya, dan cahaya itu termasuk dalam jisim, dalam lingkungan benda. Sama ada jisim yang tebal, yang kasar, ataupun jisim yang halus, dia tetap masuk dalam benda. Zat Allah Ta'ala tak termasuk dalam benda. Zat kita benda. Zat Allah tak dimasuk dalam benda. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala cipta daripada jisim yang lapis, yang halus. Jawi 37. Romi tak tahu. Jadi malaikat ni la ya'sunallah. Mereka tak pernah terhaka kepada Allah. Ma'amaruhum, apa yang diperintah, tak pernah terhaka. Ayaf'alu nama yu'marun, dan mereka buat apa yang diperintah oleh Allah. Itu malaikat. Jadi malaikat ni dia tak mukallaf, dia tak dibebankan hukum syarak. Lima tu wajib, sunat, makruh, haram, harus. Yang dibebankan hukum syarak ni manusia, jin, jin, iblis. Iblis bukanlah dia bawa hukum syarak. Sebab tu diperintahkan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam. Iblis yang sebelum diturunkan tarak sebagai iblis, apabila dia tak maksud pun Nabi Adam, maka diturunkan dia sebagai iblis yang sebenar. Dan manusia, jin, itu iblis, kalah. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj kalah. Dalam peristiwa Isra, Allah Ta'ala mengisrakan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi jumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj, seru supaya beriman kepada Allah. Tapi mereka tak mau ikut. Mukallaf, empat jenis mukallaf: manusia, jin, iblis, dan Ya'juj dan Ma'juj. Malaikat tak mukallaf. La ya'sunallah ma'amaruh fa'aluna ma'yumarun. Malaikat ni dia ada akal, nafsu tidak ada. Nafsu tidak ada malaikat. Manusia ada akal, ada nafsu. Binatang ada nafsu tapi akal tak ada. Jadi manusia jangan jadi macam binatang. Kalau manusia ada akal tak mahu nak guna,
dia lebih teruk daripada binatang. Binatang patut lah sebab dia tak ada akal, kan? Nafsu ada. Jadi dia bukan kira siapa, main depan dia disapu lah. Tapi kalau manusia ada akal, tak guna akal, kum ke an'am, maka itu seperti binatang. Ha? Ha, balkum Allah. Jadi malaikat Allah ni banyak, bukan 10 je. 10 tu ketua malaikat. Malaikat Allah ni melebihi pasir-pasir yang ada kat bumi. Oi, banyak dulu ha. Tak nak bilang. Kan? Ada malaikat dia jaga angin, jaga udara, jaga langit, jaga bumi. Kan? Ada malaikat dalam alam barzakh. Oi, banyak malaikat. Ada malaikat yang duduk tanggung arasy. Semua ada malaikat. Allah Ta'ala perintah malaikat. Sejenis makhluk yang Allah Ta'ala perintah, yang tidak ada nafsu, akal ada, jaga apa nama yang Allah Ta'ala perintahkan. Iaitu mempercayai alam yang dapat dilihat di sebalik alam yang tidak dapat dilihat. Iaitu malaikat satu alam yang halus. Jisim yang latif, yang halus, yang tak nampak daripada cahaya. Dan termasuk dalam alam yang ghaib, yang ghaib. Allazina yu'minu bil ghaib. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka beriman dengan benda yang ghaib. Benda yang kita tak nampak, dengan mata kita tak nampak. Tapi kita kena yakin dengan hati bahawa benda itu ada. Dicerita oleh Allah dalam Quran. Apa benda ghaib? Alam barzakh, ghaib. Syurga, neraka, mizan, mahsyar, timbangan amalan. Semua tu benda ghaib, kita kena percaya. Sebab benda tu tak nampak dengan mata. Tetapi dicerita oleh Allah dalam Quran. Kena beriman. Kalau tak beriman dengan benda ghaib, dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tu kena beriman. Yang tidak dapat dikesan oleh panca indera kita yang ini. Panca indera, tangan, rasa, mata, telinga, tak dapat. Nak kesan benda ghaib ini. Di mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaninya. Dia tak termasuk dalam makhluk yang mana jasmani dia wujud yang kita nampak. Tapi malaikat ni dia jisim, tapi jisim yang halus yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Dicipta daripada cahaya. Tapi hakikatnya dalam cahaya tu ada malaikat. Kat dunia kita makhluk benda yang nampak, yang beku nampak, jisim yang kasar. Kita nampak malaikat. Kita tak nampak malaikat kat dunia. Kita tak nampak jin, iblis. Tapi kat akhirat besok kita nampak mereka, lepas mereka tak nampak kita. Kat dunia depa nampak kita, kita tak nampak depa. Akhirat besok kita nampak depa, depa tak nampak kita. Dan juga betul. Itu keadilan Allah kepada semua makhluknya. Kalaulah Allah Taala bagi nampak malaikat, rasanya kita tak boleh nak buat apa. Takut. Malaikat kalau dia menjelma, kalau di zaman Nabi salam, dia dijelma sebagai malaikat Jibril. Dia menjelma sebagai seorang sahabat Nabi nama Yahya Al-Kalami. Jadi Nabi tahu yang mana sahabat sahabat yang betul-betul original lelaki dengan malaikat Jibril
yang menyamak sebagai Dahiyah Al-Kalami. Dia tahu. Ha, ni Dahiyah Al-Kalami memang tahu. Ha, jadi, dengan sebab malaikat menyamak sebagai sahabat yang menerima Dahiyah Al-Kalami, jadi malaikat itulah yang mewahyu kepada Nabi tentang hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Kali pertama Nabi melihat Jibril dalam rupa yang asal, yang sebenar Nabi pesan. Kemudian Nabi kali yang kedua Nabi nampak Jibril dalam rupa yang sebenar juga, yang asal Nabi tak pesan. Sebab apa? Sebab ada pengalaman. Dia tak ada pengalaman, dia pening. Siapa-siapa pun tak ada pengalaman, dia kelapa. Belajar kereta, orang baru dapat lesen. Naik kereta baru, tu dia. Takut. Tengah hari yang kedua ni, sudah pagi balik malam. Tak boleh nak beli juga takut. Oh, takut. Tu. itu malaikat. Kita mempercayai ada malaikat. Kalau tak percaya ada malaikat, akidah dia batil. Akidah salah. Tak sah akidah dia bukan Islam. Kalau atas ciri akidah, orang Islam kena mempercayai adanya malaikat. Ada malaikat yang setiap malam inna lillahi malaikatan sayyi. Bagi Allah Ta'ala adanya malaikat-malaikat yang duk pusing bumi ni. Duk pusing. Kan dia pusing saja. Dia pusing bumi ni, dia raun rumah kita setiap malam. Dia pusing buat apa? Dia pergi raun rumah kita buat apa? Dia nak ambil amalan tu. Nak bawa pergi kat Nabi. Pergi ke Allah Ta'ala. Kalau satu rumah dia pergi, rumah ni duk istighfar. Astagfirullah. Dia bawa istighfar bagi ke Allah. Rumah ni banyak amat, duk tengah selawat. Selawat lah, buat majlis selawat. Malaikat bawa selawat pergi ke kubur Nabi. Dan Nabi jawab. Dia jawab selawat kita semua. Dia pergi rumah ni, duk leh banyak, duk leh dah menang. Duk lena duk atas kosin kopi hati. Duk lena mengok. Buka mulut. Orang ini ya. Dia macam kita sini. Orang kan lagi. Main rumah kawan ni, tak hati-hati lagi lah. Kerja setiap tiba malam kat rumah. Duk kami motor. Duk buat motor baru. Motor lama, fair lama. Balik rumah. Komen, cat lain, buat semua-semua. Tak ada lagi kawan ni. Saya dunia tak hati-hati. Dia setiap, buat setiap ke orang. Ni malam aku nak cari orang. Siap untuk cari makan. Waja'alna an-nahara ma'asha. Kata Allah, kami jadikan siang itu tempat untuk mencari pekerjaan. Nafkah buat ringgit. Waja'alna laylan ibadah. Allah tak jadi malam untuk kita nak rehat. Siang kerja, malam rehat, itu fitrah manusia. Ni manusia dia tukar fitrah. Masya pun tak rehat. Malam pun tak rehat. Dia kawan dengan buah hantu. Buah hantu malam tak rehat. Siang, tapi buah hantu siang rehat. Siang dia tidur. Malam dia mayang. Tak tahu. Tapi orang ni siang pun tak rehat. Malam pun tak rehat. Hanya bari. Bateri.
Mereka tentang malaikat. Jadi malaikat ni main rumah kita, bukan dia main saja, dia melancung di seluruh dunia. Dia bawa amalan kita dekat Nabi bagi Allah Taala dan sebagainya. Sebab tu kira setiap malam Allah Taala kata barang siapa yang bangun di tengah malam untuk meminta ampun, kan? Fa'afirullahu, maka Allah Taala kata aku bangun tengah malam. Pukul 3 pagi buat solat tahajud, hajat, taubat, minta kepada Allah. Allah Taala siapa yang siapa yang minta ampun, aku ampunkan dia. Siapa yang ada hajat apa-apa, aku tunaikan hajatnya. Ha. Siapa yang bertaubat, aku terima taubatnya. Tu di tengah malam. Sebab tu baru di tengah malam ni ramai. Tapi orang yang berkhiyam mulai tu sedikit saja. Ya ayuhan muzammil wa ayuhan muslimun. Ayat itu turun kat Nabi, tapi khusus kat Nabi, tapi umum ayat kepada kita semua. Ha, wahai orang yang ya ayuhan muzammil, wahai orang yang selimut. Merujuk kepada Nabi, ketika Nabi baik kepada gua Hira dalam keadaan ketakutan sebab menerima wahyu yang tak pernah dialami oleh Nabi. Maka turunlah ayat ya ayuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qum min laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit saja. Sedikit sangat orang yang bangun tengah malam untuk solat tahajud. Yang ketiga, mempercayai Rasul. Kita percaya adanya Rasul. Dia ada Nabi dan Rasul. Mempercayai Nabi dan Rasul. Sebab di sini pengarang kata mempercayai Rasul. Kalau sebut Rasul, kumpul dia Nabi. Mudah. Kalau sebut Nabi, tak mesti Rasul. Ada dilantik Nabi, tapi dia bukan Rasul. Seperti Nabi Khidir dan sebagainya. Itu Nabi, bukan Rasul. Tapi kalau sebut Rasul, dia mesti Nabi. Jadi Rasul yang disebut dalam hadis Nabi ada 313 orang. 313 orang ni Nabi dan Rasul. Itu dalam hadis. Adalah riwayat yang do'ah kata 314, 315. Itu kau yang do'ah, kau yang muqtamak. Dan dalam hadis 313 orang pun Nabi dan Rasul. Kalau Nabi saja tanpa Rasul, Allah Ta'ala lantik Nabi untuk dia saja. Untuk karamah, lantik menyenangi pilihan Allah. Tapi bukan untuk menyampaikan kepada orang. Ada 124,000. Kalau Nabi dan Rasul yang disebut dalam Quran, ada 20-25. Daripada Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Wajib kita tahu secara tafsir. Wajib kita tahu secara tafsir setiap Nabi-Nabi 25. Tetapi tidak wajib tafsir. Maksudnya tafsir satu-satu itu tak wajib. Kalau wajib, jenak kita nak bilang, nak kena hantar satu. Tapi kita tahu lah. Kalau sebut Nabi ni, oh ini Nabi Rasulullah Quran. Ini kita kena tahu. Itu akidah. Jadi mempercayai Rasul, iaitu mempercayai Rasul-Rasul yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Wahyu ni yang berkaitan dengan hukum hakam. Ada wahyu yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi
untuk Nabi saja, bukan untuk disampaikan kepada orang pun ada juga. Ha. Ada wahyu yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi dan Rasul ni untuk disampaikan kepada umat. Ha, itu Nabi sampai semua. Ha, itulah dikatakan ada ilmu yang Nabi tak bagi tahu sebab itu khusus kat Nabi. Ada ilmu yang disuruhkan sampai sebab diperintah oleh Allah untuk sampaikan ilmu itu kepada umat. Ha. Dan menyampaikan syariatnya, undang-undang, syariat itu undang-undang, dan menjadi pembimbing ke arah petunjuk serta memimpin seluruh makhluk ini menuju kepada jalan yang hak dan agama Allah yang sebenar, iaitu agama Islam. Islam ni makhluk patuh dan taat. Ha, nah, patuh dan taat. Kalau tak mahu patuh, tak mahu taat, dia bukan orang Islam. Islam maksud menyerah zahir kepada Allah Ta'ala. Islam bermaksud menjunjung perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia junjung. Sebab itulah kita disebut Islam menjunjung, menjunjung perintah Allah. Orang ketua dulu, dia buh pagi dalam, dalam apa? Penyumat. Ha? Ha. Ha, bakui kacau kat sepuluh pada. Buah nantu, buah terpalong. Ha, bukali. Menunjukkan benda tu mulia. Ha, buah terpalong. Mulia semua. Sebab tu maksud menjunjung. Menjunjung ni benda yang mulia. Islam ni benda yang mulia. Ha. Ha. Ha, tu usung. Ha, tu usung. Ha, betul. Ha? Ada satu. Silap tu. Junjung. Orang baca usung. Usung boleh bawa ya. Ni junjung boleh bawa. Menjunjung apa nama? Perintah Allah, hukum hak Allah. Ada orang mati di bawah junjung boleh bawa? Ada lah. Ha, munjung. Ha, munjung tu pilihan lah. Ha. Kat Melayu orang lah. Mengunjung. Ha, ni junjung. Ha, junjung macam mana? Piam. Mengunjung tu pilihan lah. Ha, pilihan lah. Yang keempat, mempercayai kitab-kitab Allah. Ha, kitab Allah. Ha, Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Empat kitab tu wajib kita beriman. Ha, kalau kita beriman dengan Quran saja, kitab yang tiga lagi kita beriman, dia bukan orang Islam. Tidak diinteres sebagai orang Islam. Buat pilah, rajin semayang lah, puasa. Tapi dia pergi Al-Quran saja. Kita tiga Taurat, Zabur, Injil tu dia tak beriman. Ha, dia bukan orang Islam. Kafir. Ha, empat kitab kena beriman. Tolak satu, hilang tidak. Walaupun kitab yang tiga tu tak turun ke dekat kita. Tak turun kepada umat Muhammad, turun kepada umat-umat dahulu. Kita beriman dengan kitab yang sebelum Nabi atas dasar kitab itu terbit daripada Allah, daripada Allah. Adapun hukum hakam kitab yang tiga tu dari mansukh dah. Kalau kita nak beramal, beramal dengan hukum hakam dalam kitab Taurat dan Injil, beramal pun tak sah dah, tak diiktiraf. Ya. Macam baju kita, baju lama. Lama kita 50. Kita nak pakai baju kita hanya jenak. Boleh pakai tak? Memang tuan yang sama. Memang tuan yang sama baju kita. Baju kita. Tapi hak tu baju hak work. Hak 20 tahun dulu. Ha? Nak pakai, kalau pakai cari. Memang baju kita tuan kita. Kita tuan dia. Hak baju jenak. Ni hak umur kita 50.
Tapi hak mata orang. Tak ada. Baju kita tetap baju kita. Cuma tak dipakai aja. Simpan aja. Buka. Lepas tu ada orang kata, itu bukan baju hang tu. Itu baju orang. Kita mahu tak? Mana? Ini baju aku ni. Baju aku yang dah jenang dulu ni. Tahu lah tapi hang tak pakai. Aku nak pakai macam mana? Baju besi. Memang baju aku. Tapi tak dipakai lah. Aku pakai baju hak umur aku 50 ni. Kita nak lah. Kalau orang kata, ini bukan baju kamu. Mahu tak? Mahu lah. Tetap kita kata, ini baju aku walaupun walaupun aku nak dah rumah tapi tak boleh pakai, tetap baju aku juga. Tu. Kan? Ini kitab yang tiga tadi ni. Beriman dengan kitab Allah maksudnya, kitab yang tiga itu datang daripada Allah. Ada. Kalau Quran, kita beriman dengan, kita kata Quran itu datang daripada Allah dan beriman segala hukum hakam dalam Quran semua. Dan kitab yang tiga lagi itu, kita beriman atas dasar kitab itu daripada Allah. Kalau orang kata, aku tak mahu beriman dengan kitab Taurat, kitab putih. Kita beriman itu ada dasar dia. Kalau dia tak beriman dengan kitab Taurat, kira iman dia tak sah. Tapi dia nak ramah dan buhakan dengan kitab Taurat Injil, tak boleh dah. Sebab telah dimasuk oleh Allah. Setelah, setelah datangnya Quran, hukum hakam yang dahulu dimasukkan. Kalau tak masuk kau, orang buat lama ada. Kau boleh tahu dia berarti. Dia kau ambil adik pun ni illa muhammad salam zaman tu kain kena najis kena kotor kena hidang jadi dimasukkan ada tiga syariat yang tak dimasuk iaitu puasa syarah amal pembelana. Dulu pun ada puasa. Maka kita pun puasa juga. Ada yang dimaksud dan ada yang tak dimaksud. Orang yang buat puasa, ustaz, dihukum bunuh. Itu syariah dulu. Main zaman Nabi Muhammad yang buat puasa besar, tak dihukum bunuh. Taubat kepada Allah. Amin. Syariat dulu, Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Akan kahwin dengan adik boleh. Macam mana kabilah adik boleh. Main syariat kita, tak boleh. Jadi, masukkan syariat dulu. Hak dulu untuk dulu saja. Nak beramal balik, tak boleh. Beriman terdasar, kitab itu daripada Allah dan hukum hakam itu pun daripada Allah juga lah. Cuma setelah datang Al-Quran, hak itu dimaksud. Kita punya ikut saling Muhammad. Akhir zaman nanti, Nabi Musa turun. Antara tanah-tanah kiamat besar, Nabi Musa turun. Nabi Isa dia berjaya bunuh Dajjal. Maka apa itu pun Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad. Ikut Quran, ikut syariat Muhammad. Dulu pun Nabi Isa, Nabi Musa dan Isa. Lepas turun Isa, Nabi Isa ikut. Dia melaksanakan syariat Taurat. Ambil ayat tu. Mereka kawan-kawan juga ayat. Kita selawat sama-sama.
Dapat lah. Dapat. Ha, boleh. Ha. Mempercayai kitab-kitab Allah, iaitu mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul. Kita percaya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, beriman. Memang betul kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk mengetahui perkara-perkara yang hak dan yang batil. Yang hak dan yang salah, halal dan haram, dan juga mengandungi beberapa ajaran dan peringatan diwahyukan Allah kepada para Rasulnya untuk menyinari alam dengan sinaran tauhid. Kita dulu kena beriman, datang daripada Allah. Hukum hakam pun beriman juga atas dasar hukum hakam dalam kitab-kitab yang dahulu pun daripada Allah. Cuma berdasarkan Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran. Hak dulu tu tak diterima dah. Inna dina indallah hal Islam. Agama yang diredai di sisi Allah adalah Islam. Jadi kita mengetahui perkara yang hak dan yang batil, halal dan haram, dan juga mengandungi beberapa ajaran dan peringatan. Ada hukum hakam, ada nasihat yang diwahyukan Allah kepada para Rasulnya untuk menyinari alam dan dengan sinaran tauhid. Ada kitab yang Allah Ta'ala turun kat Nabi Daud, kitab Zabur. Dia mengandungi doa dan zikir. Doa, zikir-zikir dan nasihat. Dia tidak mengandungi hukum hakam. Sedangkan Quran, dia merangkumi semua. Semua ada. Hukum hakam ada, nasihat ada, zikir, doa, semua ada lengkap. Untuk menyinari alam ni dengan sinaran tauhid. Sinaran untuk mentauhidkan Allah. Dengan kita belajar Quran, maka kita kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran dapat pahala. Kita beramal dengan Quran mendapat keadilan, mendapat pahala juga. Yang kelima, mempercayai hari akhirat. Hari akhirat iaitu mempercayai hari akhirat, hari kiamat. Akhir kehidupan dunia. Pasti dan tetap berlaku. Dan mengandungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu. Seperti bangkit dari kubur, hidup lagi sesudah mati. Allah Ta'ala lepas kita mati nanti, manusia menjadi tanah, habis rumput, habis hancur, kecuali ada satu tulang yang sebesar biji sawi yang ada di sebelah kiri, punggung kiri, iaitu tulang Ahli Barzanah. Tulang tu dia tak musnah, tak hancur. Hancurnya bumi langit, tulang tu tak hancur. Dengan tulang tu jugalah kita akan dijelmakan, dicipta manusia semula seperti sekarang, untuk ditimbang, untuk dihisab, dikira amalan dia di padang mahsyar mati-mati. Tapi apabila manusia bangkit nanti di akhirat itu, manusia nak masuk syurga Allah Ta'ala, maka kita bukan semua akan menjadi muda lagi. Hak mati umur 80, 90. Nak masuk syurga, semua jadi muda lagi. Muda dalam lingkungan umur 33 tahun. 30 tahun.
Sebab apa? Sebab bidadari pun umat tu juga nak bagi badan. Kalau masuk syurga bidadari muda kita tua pun. Dan rupa kita semua sekilas, semua hati-hati sama. Muda. Tak apa, tak nak jadi muda. Tak nak jadi muda. Hati lagi muda. Hati pun jadi muda. Tak sakit pun tak sakit. Muda lagi. Dia semangat. Kira dia tu. Siapa yang betul-betul tu dia. Nah, dan manusia nak masuk syurga, kita tinggi, kita tinggi tak kuat juga, iaitu Adam 60 tahun tinggi. Cuba semua muda, muka seirah, semua seirah, umur 33 tahun, tinggi Nabi Adam. Kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Dari kubur hidup lagi itu sudah mati. Memperolehi balasan pahala atau seksa. Di sana kita akan memperolehi balasan pahala ataupun seksa. Jadi kalau tunggu alam kubur ni, alam barzakh, takutlah macam mana. Tuan takut tak? Saya takut. Takut. Pasal banyak macam tak sedia takut. Tapi tak. Dia orang. Tuan-tuan banyak amal soleh tak apa. Hai, tak tinggi lah, sambung lah. Dia minum kopi tu lah. Saya pun jawab, tak jawab pun. Aduh. Memperolehi balasan pahala ataupun seksa. Mahsyar, tempat penghimpunan manusia, tempat yang besar daripada mahsyar. Semua ada situ. Ayah kita, mak kita, adik, abang, kakak, tok wan, semua ada kat pada mahsyar. Di pada mahsyar semua mai pakat cari. Tuan isteri mai cari suami. Dia kata, wahai suamiku, ni isteri kamu ni, tolonglah saya ni, teruk nak ni. Suami dia kata, hari ni aku tak ditolong, aku pun teruk juga. Kalau aku bagi dekat Hang, aku tak boleh masuk syurga. Tak bagi pun tak tentu masuk. Adalah. Dulu abang sayang sangat kat saya. Kat dunia dulu. Dulu lain, sekarang lain. Aku pun tak tahu mana ni. Kalau begitu bagi, aku pun teruk juga. Anak main cari kita. Isteri main cari kita. Ketika itu anak hantar, saya dan kamu. Anak-anak hantar, kita nak tunggu tak boleh. Mana kita sayang kat anak, sayang kat isteri. Tapi kita nak tolong, kalau kita mungkin dari amalan kita, kita tak boleh syukur apa. Ayo. Nafsi, masing, bawa diri masing-masing.
Ha, sebab itulah kat dunia kita banyak buat amal soleh banyak-banyak. Akhirat itu kita jadi orang yang kaya raya. Kalau setengah buat amal soleh, akhirat itu jadi orang miskin, apa kita tahu? Apa kita ada? 20 juta soal, 1 juta berapa ni? Eh? Haa. Hak 2, 3, 4 tu, akhirat itu dia masuk syurga, tengok belum. Tuan-tuan kalau tengok di pada masa besok orang nak masuk syurga, tak tengok tu, itu dia tu. Ha. Tak tahu lah kan? Kalau masuk syurga. Ha, kalau masuk. Ha. Ha, tengok. Tengok tu maksudnya orang yang tidak melakukan keadilan di kalangan isteri-isteri dia. Ha? Apa kata pakai cari? Suami pun bercerita, dia kata, kamu lah isteri aku, yang kamu sayang kat aku dulu, tolong aku. Isteri pun tak boleh tolong suami, suami pun tak boleh tolong isteri. Dia nak cari suami ni, dia kena tahu ayat sebelah. Haa, nak bayar. Haa, dia buat hak. Haa, macam. Haa, contoh lah. Yaum yafirul mar'u min akhi. Hari yang mana larilah oleh seorang itu dia berita udara dia. Ayah aku tak mahu tolong anak dulu. Kan? Masing-masing buat dia. Jadi masyarakat Allah Ta'ala ni, dia apa nama, di masyarakat bermula dengan setiap sirat. Dia berhubung sirat, apa nama, masyarakat sirat dengan syurga tu dia berhubung sekali. Hubung. Selepas masyar, kita akan lalu di atas sirat mustaqim sampai ke syurga. Hujung tu syurga. Bawah sirat tu adalah neraka, neraka jahannam. Neraka jahannam ni Allah Ta'ala cipta khusus untuk orang Islam yang buat dosa besar. Dosa besar apa dia? Banyaklah dosa besar. Tak masmayah, minum arak, menjudi, macam-macam lah. Maka dia akan duduk, dia kena masuk neraka jahanam dulu. Titik tu akan duduk pada dosa dia. Dia habis dosa keluar daripada neraka jahanam, dia dimain dalam sungai. Dalam sungai Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Sebab apa? Sebab dia masih ada iman. Orang yang ada iman sebesar zarah, maka dia akhirnya dia akan masuk syurga Allah. Siratal mustaqim, apa nama? Siratal mustaqim, jalan yang betul, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga, kita percaya hari akhirat ni ada dengan syurga. Syurga hari ni pun ada dah, Allah tak cipta syurga. Antara istiqa al-isna wa jama'ah mengatakan bahawa syurga neraka sekarang ni dah ada dah. Kata orang Mu'tazilah, golongan yang nilai ni pada ajaran yang sebenar ni, Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, syurga neraka tak ada lagi. Nanti selepas kiamat, manusia akan dihisap, barulah ada syurga, barulah ada neraka. Itu etikok salah. Ahli sunnah kata syurga neraka dah ada dah sekarang, duk tunggu kan. Buktinya apa dia? Buktinya apabila orang yang beriman, orang beramal soleh yang mati duduk dalam kubur, Allah Ta'ala masukkan dalam kubur dia setiap saat akan nikmat-nikmat syurga. Dia dapat, nah, Allah Ta'ala lorongkan nikmat syurga dia, nikmat syurga dalam kubur dia itu. Pada tak berlaku, dunia pun tak kiamat lagi. Tapi dia telah merasa dah nikmat-nikmat syurga Allah Ta'ala masuk dalam kubur dia. Begitu juga orang yang berhakkan pada Allah,
Allah Ta'ala masukkan siksa neraka dalam kubur dia. Tak masuk neraka lagi. Kita tak masuk. Kita kena percaya adanya. Sebab dia kata, kita kena percaya adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Dan lain-lain lagi. Yang keenam, kami ini mempercayai qada dan qadar. Kita kena percaya qada dan qadar. Apa yang berlaku dekat kita semua qada dan qadar. Jangan ada mengeluh. Berlaku sakit, demam, rumah terbakar, anak sakit, rumah terbalik, apa lagi? Berlaku kemalangan jalan raya, tidak motor belah orang, kita tak belah orang belah kita, apa lagi? Bini lari, bini lari tu sebab suami tak boleh jaga. Kalau bagi makan cukup, ini sayang tu lah. Mati? Mati, tak berada. Betul tak? Kita kena terima itu adalah kenyataan. Itu adalah benar. Mati kau ilah. Mati kau ilah. Aku cari semua perlu itu, semua makhluk Allah. Yang beriman dan yang tak beriman semua cari. Sultan, raja, presiden, menteri, apa nama orang miskin, orang kaya, jin, semua itu lah. Semua kan. Binatang yang kita seksa dia tanpa binatang yang kita seksa dia pun ada kita kami. Binatang kecuali binatang. Binatang Allah Ta'ala matikan dia jadi tanah. Tak bagi semula. Buatnya tak ada merupakan yang buat semua. Burung apa semua. Mati jadi tanah, tak dimaki semula. Kecuali binatang yang mana manusia kat dunia buat zolim kat dia. Duduk depan surau tengok burung. Burung pakaian dia mesti terbit. Burung tu mati. Allah Ta'ala hidup semula burung tu di padang mahsyar untuk dia minta keadilan daripada Allah. Orang dia kata pakcik tu duduk dekat surau dia jadi orang terbit aku. Tak mana tu? Ajar aku banyak dulu. Kena. Sama. Sikap kat kucing. Kaki kat kucing tak berdosa. Makan kat kucing, pergerak kaki. Allah tak nak hidup kucing tu semula. Dia minta kepada Allah. Dan gerak kaki kita pula. Tak ada itu. Kalau ambil alhamdulillah pocik-pocik tu kan. Dia makan lari tak buat lah tu. Sebab kaya dia buat lah. Habis tak buat kan. Tak buat. Ni tek. Kalau kita burung yang kita terbi, kita nak makan tak buat. Aku ada semak. Bukan sengaja. Tak ni. Saya saja. Dia macam keroh tu. Dia mentah beri kat kita. Tak janji dekat kita. Tak boleh tu. Tapi binatang mereka tak, dia tak akan. Kita marah kat dia. Marah dengan dia. Habis banyak kita. Kita pergi ayah. Kita balik kayu tak buat lah. Lari lah. Tak buat dia. Kalau kita kena makan dengan pelari, pisang-pisang apa semua. Patah. Akhirnya besok kita mula. Yang macam batang tu. Sama. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Sebab dia binatang yang tak berdosa. Binatang yang kita disunat bunuh-bunuh. Itu tak buat. Kecuali binatang yang disunatkan bunuh. Seperti ular, kala jengki, cicak,
Itu dia nak bunuh. Dia nak bunuh. Bunuh pun dengan dengan mematikan, cepat mati. Kita dengar kicap, kita ambil kayu, pak kali mati, tu sunat dapat pahala bunuh. Kan. Jangan kita ambil kita tengok kicap, kita tangkap dia, kita ikat ekor dia gantung. Habis dia api bakar. Ni hang rasa dah dulu hang ada timbun nanti perangai. Bagi api naik ni aku bakar hang juga dosa. Akhirnya habis tu Allah Taala seksa kita disebabkan kita seksa binatang. Tapi kita tu tak dibagi dah. Cuma dosa kita sebab seksa binatang. Mati sunat. Sunat. Cuma kita ambil dia dalam masa jangka yang lama kita seksa dia. Seksa kita ikat ekor gantung, kita ambil pita, kita sama dia punya teruk dia, bakar pula, kita nak makan pun. Tak boleh dah tu. Tu seksa. Tak apa tu. Spray guna racun untuk kita membunuh mati yang secepat. Semua kita tak boleh bunuh dia dengan ayak dan dengan api. Api tak boleh bunuh. Sebab yang boleh bunuh dengan api ni Allah Ta'ala yang Tuhan yang mencipta api boleh pakai dengan api. Dengan ayak tak boleh. Kan spray tu boleh. Sebab semua dia dia binatang yang merosakkan juga lah. Kan. Tapi semua dia biasanya dia bukan nak rosak apa pun. Dia tak termasuk dalam binatang yang dia nak bunuh. Yang dia nak bunuh ni binatang yang macam kata apa tadi, tikus, ular, kala jengking, itu dia nak bunuh. Cicak, semut tak dia nak bunuh. Kata tak dia nak bunuh, terpiak saja. Tapi kalau semut dia mudarat. Terubur waktu dia mati sebab dia mudarat makanan kita, boleh tak apa untuk nak menjaga. Jangan saja tengok semua dia bunuh, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dia punya mudarat kita, itu tak apalah. Dalam minuman apa semua. Soalannya tak apa sebab dia mudaratkan rumah. Kalau kita tak buat racun, tak buat, habis pintu rumah habis. Jenuh gitu. Itu kita kena jaga lah kan. Buat racun yang masih tak apa. Itu tak salah. Perosok. Dia panggil kawasi, binatang yang merosok. Binatang yang merosok ni, maka kita boleh bunuh dia. Dengan cara yang cepat. Tak boleh, tapi tak boleh kita bunuh dengan api dan ayat. Dengan racun ke spray ke tak boleh. Mempercayai qada dan qadar. Qada ni pelaksanaan hukum daripada Allah kepada ketentuan ketetapan Allah. Yang mana satu? Qada dulu ke qada dulu? Dalam kitab dia orang kata, ada kata ulama kata qada dulu qada kemudian. Kata ulama qada dulu qada. Tapi yang sebetulnya qada dulu. Qada ni ketetapan ketentuan Allah di azali. Tinggi kita gemuk, kuih, nak mati di mana, makan apa semua. Semua tu telah dipadat oleh Allah. Diadari walaupun kita tak ada lagi. Qada pelaksanaan Allah pada waktu bintang, pada waktu nak jadi. Sekarang ni 2023, lahirlah seorang yang bernama Cantian. Maha, tinggi, badan, suam, tak sang lah. Kebetulan.
Jadi panggil kotak pelantanan Allah. Nah, jawablah. Yaitu mempercayai hukum Allah dan takdirnya bahawa Allah Ta'ala adalah mengatur segala perkara yang berlaku dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan kehendak sendiri, dan kesemuanya adalah berjalan sesuai dan selaras dengan kehendak yang direncanakan oleh Allah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam alam ini. Semua ni Allah telah tetapkan di alam dulu ni. Kita tak boleh bimbang lah. Mokok kita, tak wan kita pun tak kahwin, siapa-siapa pun tak ada. Kita dah ada dah pada azali Allah, pada ilmu Allah. Orang yang bernama, nama apa? Nama apa? Ali. Haa. Ui, nama. Nama Rasulullah. Nama dapat tau. Saya dah. Orang kata nama Ali, kuat tau. Jiwa kuat. Ada dia ada ni. Apa dia tak kahwin, tak apa dah lagi. Tapi dia ada ni, ada dah. Orang yang bernama Ali duduk di kampung Tiasiat, semua Tiasiat. Sampai masa sampai pada waktu masa lahirlah orang yang bernama Ali pada tahun 1964. Nampak muda. Saya tu ingat itu. Mak 50. 48. Lepas ni lagi turun lah. Rupanya. Ini dia umur 40. Kita dah boleh nak panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa arhamna bi rahmatika.